depan gawang. Malah sing nek wali iku ngene. Malah lawan Jaya. Ya, menjelang laga pamungkas grup A di Piala Menpora 2021. Arema FC akan berhadapan dengan PSIS Semarang di Stadion Manahan Solo. Menyambut tim penuh talenta muda seperti PSIS Semarang, Arema FC akan bermain habis-habisan demi meraih poin penuh. Hal tersebut ditargetkan Arema untuk meraih tiket lolos ke babak selanjutnya. Asisten pelatih Arema FC Kuncoro mengaku masih memiliki pekerjaan rumah usai timnya menelan kekalahan dari Barito Putra, yaitu mental dan fisik. Terutama mental pemain yang diakui Kuncoro sempat down usai kalah. Kuncoro pun memastikan kepada Dendi Santoso dan kawan-kawan untuk tidak menjadi penonton jika harus tersingkir dari Piala Menpora 2021. Oleh karena itu, Kuncoro ingin anak asuhnya meraih kemenangan. Bola jatuh.
Ayo, ya. Bagus, ayo. Ayo, 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 kita lihat pas suku. Ayo, Mir. Good. Ayo. Good. Ayo, Mir. Wah, cukup caranya. Ayo. Hey. Hey. Ayo, hey, bawa. Arema FC sendiri akan melawan PSIS Semarang pada hari Selasa pukul 6.15 sore. Stanley Richardson, New Malang Post melaporkan.